Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi lalil azim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum. Fasbahtum bi ni'mati ihwana wa kuntum ala syafa hubratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallah, sadaqa rasul, Allahumma hamdan bil Qur'an. Rabbana zidna ilman wa razuqna rahman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam curahan rahmat, berkah, ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan dilancarkan segala urusannya serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim, kita bertemu kembali dalam kesempatan pada malam Jum'ah yang saat ini, di mana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kepercayaan untuk menjalani kehidupan. Mudah-mudahan amanah kehidupan yang dipercayakan kepada kita bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Di tengah situasi kehidupan zaman yang penuh dengan berbagai macam godaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam tantangan, tapi mudah-mudahan manakala kita bersandar kepada Allah, maka semuanya pasti dijamin oleh Allah akan aman, akan baik, dan akan mendapatkan sesuatu keindahan, mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat senantiasa selalu harus kita sampaikan kepada teladan kita, cahaya kita, uswah kita, syafaat kita nanti, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan tentu juga kepada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah di dalam mengikuti daripada ajaran beliau. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan malam Jum'ah yang baik ini, izinkanlah saya sedikit memberikan sebuah nasihat untuk diri saya, untuk maksudnya, dan mudah-mudahan bisa diambil untuk semuanya. Sebagai sarana kita memfungsikan akan karunia dari nikmat Allah yang pada zaman ini, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Karena ini semua juga adalah merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun jalannya melalui manusia, melalui hamba-hambanya. Nah, tausiah yang kita jadikan renungan pada malam hari ini adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan tetap berpegang teguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab istiqomah juga merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dan utama, dan menentukan dalam keimanan. Artinya, tidak mudah kita meraih keimanan, tidak mudah kita menjalani keimanan, dan tidak mudah pula mempertahankan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mempertahankan keimanan inilah yang dikenal dengan istilah istiqomah. Jadi tidak salah kalau ada orang beristilah, sesungguhnya meraih prestasi itu sulit, tetapi yang lebih sulit lagi adalah mempertahankan prestasi. Ada istilah begitu. Begitu juga dalam keimanan. Jadi meraih keimanan itu tidak mudah, akan tetapi lebih tidak mudah lagi mempertahankan keimanan itu, yang lebih tidak mudah lagi. Seperti itu. Saya mengambil ibroh dari kehidupan saya sendiri dalam menjalani
jalan-jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya sudah pasti orang yang beriman di catatan Allah, belum. Rahasia Allah. Tapi ini cerita. Ternyata mempertahankan keimanan tidak mudah. Lebih sulit mempertahankan keimanan, banyak godaan dan tantangannya. Nah, sedangkan itu adalah syarat untuk kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan muslim sebagaimana ayat yang tadi saya baca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Sudah terdaftar dia sebagai hamba yang beriman. Ittaqullah. Dalemin itu keimanan agar timbul yang namanya takwa. Bagaimana kata Nabi takwa itu di hati? Artinya keimanan yang sesungguhnya. Takwa itu maksudnya begitu. Karena iman itu bisa berubah, bisa bergeser, bisa palsu. Bisa turun, bisa naik. Itu. Nah, keimanan yang sudah sampai ke tingkatan yang utuh, yang mutlak, yang kuat itu namanya takwa. Muttaqin dalam bahasa panggilannya, kata isimnya. Kalau kata sifatnya takwa, kata tako, ya taki, takwa. Artinya rasa yang benar-benar tunduk, takut, patuh, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu. Itu enggak mudah. Ittaqullah. Bahkan dilengkapi dengan kalimat yang berbunyi haqqa tuqatihi. Masya Allah. Umar sampai menangis nih mendengar ayat itu turun. Nangis dia. Kenapa? Karena ittaqullah aja susah, berat. Tapi harus sampai kepada haqqa tuqatihi, sampai kepada haqqa tuqatihi. Hakko tu koti, bayangkan apa? Nangis Umar, karena dia jujur mengaku. Itu. Kalau saya susah nangis karena hatinya gak seperti Umar, hati saya masih keras, hati saya masih kasar, hati saya masih lombang gambing dalam keimanan. Tapi berusaha kita sama-sama saling mengingatkan, mudah-mudahan Allah kasih anugerah iman, ya setengahnya sahabat tidak bagus menurut saya. Asal jangan palsu aja lah, jangan iman kepalsuan. Iman yang dimiliki orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alas, orang munafik di zaman Nabi sholat, ngaji, sama semuanya. Tapi dia cuma berpura-pura. Bertujuan bukan untuk ibadah kepada Allah, bertujuan untuk bukan mengabdi, beriman, tapi tujuannya untuk kepentingan duniawi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Menangis Umar. Kenapa engkau menangis wahai sahabatku Umar? Ya Rasulullah, aku ittaqullah aja gak mampu, apalagi harus haqqa tuqatihi. Ya Allah, subhanallah. Itulah tanda engkau akan berhak mendapatkan kedudukan sebagai haqqa tuqatihi. Subhanallah, subhanallah. Kita ngaji sambil tertawa, jadi bahan lawakan. Nah, itu bayangkan, gimana mau takwa? Yang ada hanya akan agama itu makin diperolok-olok. Alasannya karena ingin mendapatkan masa umat. Nabi gak ada seperti itu. Boleh sebagai sarana untuk menjinakkan hati-hati umat, tapi gak boleh berlebih-lebihan. Jadi agama jadi bahan tertawaan, agama jadi bahan perolok. Saya juga tidak setuju. Yang terlalu berlebih-lebihan, boleh sedikit. Biar gak terlalu tegang, kaku dan sebagainya. Tapi juga tahu terlalu berlebihan, dibawa olok-olok, dibawa tertawa di dalam bahas agama. Nauzubillah semalam, saya tidak setuju. Sudah merupakan sebuah perendahan terhadap agama. Dan inilah yang menyebabkan Islam berkembang, tersebar, tapi kualitasnya kosong, bagaikan gabus. Banyak bagaikan buih di tengah lautan. Iman mereka tipis, kenapa? Karena da'i-da'inya tidak memiliki sebuah keistiqomahan sebagai seorang da'i. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini istiqomah ini berat. Nah, ini adalah jalan untuk wala tamutuna illa wa antum muslimun. Agar menyelesaikan akhir tugas waktu kita hidup di dunia. Karena hidup itu enggak hanya di dunia, tapi nanti di alam kubur kita akan hidup juga nanti. Jangan dikira di kubur itu enggak hidup. Alamnya saja yang berubah. Sekarang alam dunia, alam penuh dengan wujud, dengan penuh dengan materi. Tapi nanti kita masuk ke alam kubur yang bervariasi jenisnya tergantung amal prestasi kita di dunia ini. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang bau, ada yang sempit, macam-macam lah di sana. Tergantung amal kita pada saat ini.
sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang tamutuna, mati dalam keadaan illa wa antum illa muslimun, enggak ada perkecualian lagi kecuali muslim. Kalimat itu wala tamutuna illa, enggak. Jadi kalimatnya kalimat yang merupakan sebuah kalimat yang memberikan sebuah gaya bahasa yang sangat-sangat spesifik. Nah, itu jalannya adalah waqtasimu bihablillah ja'al pegang teguh di jalan Allah Subhanahu. Ini yang berat. Ini yang sulit. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu fatanazzaru 'alaihim. Kalau sampai lulus menyebut gelar predikat sebagai seorang yang istiqomah, masyaallah. Malaikat hormat. Enggak perlu dihormati manusia. Perlu juga, tapi enggak perlu berlebihan. Malaikat hormat. Ini yang kita cari. Artinya apa? Kalau malaikat sudah hormat, artinya Allah hormat. Begitu. Kalau Allah hormat kan bahasanya ketinggian, malu kita. Jadi sama Nabi, inna Allah malaikat yusholluna 'alan nabi. Pantes kita. Tapi malaikat sudah hormat kepada kita, subhanallah. Ajib, jinda. Ini yang mudah sama-sama muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Istiqomah. Subhanallah. Maka istiqomah itu tidak bisa diraih tanpa waqtasimu, itu enggak bisa kita raih tanpa adanya jalan yang berikutnya. Dengan apa? Jami'an wala tafarruqu, dengan sebuah kebersamaan, dan wala tafarruq, dan usahakan jangan terjadi berbagai macam pertikaian yang menimbulkan terjadinya perpecahan. Nauzubillah suma nauzubillah. Itu. Ya ini sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat di media sosial, di YouTube sekarang ini, saya juga ikut memanfaatkannya ini. Tokoh-tokoh agama, sama-sama ulama, masya Allah. Salut saya kekuasaan, kemampuan dia dalam menguasai kitab-kitab agama, hafalan sebagainya, memenuhi syarat. Tapi nggak pantas, memalukan, ribut hanya gara-gara soal dalil. Auzubillah suman, auzubillah. Gak ada umat Islam mau baik. Kalau tokoh-tokohnya gak mampu menghindari terjadinya berbagai macam pertikaian-pertikaian, subhanallah, auzubillah suman, auzubillah. Ini nih yang bikin saya malu jadi ustaz. Gak pantas. Nah sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus sadari bersama-sama. Itu yang berat. Bukan jadi ustaznya yang berat, membawa diri dengan ilmu yang kita pakai yang berat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum pantas, mundur. Walaupun kita seorang yang menguasai semua kitab-kitab yang ada di dalam Islam ini, kalau kita belum pantas bawanya, mundur dulu, belajar lagi. Bagaimana cara membersihkan tazkiyatun nafs? Begitulah sahabat-sahabat di dalam bersihkan. Diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Umar, mereka tidak ada yang mau dengan malu dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan posisi, dengan status, dengan gelar, malu dia. Karena yang dinilai oleh Allah bukan daripada semua-semua itu, tapi adalah hatinya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inama ulama, sesungguhnya dikatakan seorang tokoh itu adalah orang yang yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi kita bersama. Kita berusaha terus selalu menjaga kebersamaan. Walaupun kehidupan hari ini memecah belah kita, kehidupan hari ini mencerai-berai kita, sehingga orang masing-masing ingin hidup sendiri-sendiri, enak masing-masing. Walaupun mereka kumpul, tapi di situ hanyalah sebuah permainannya, sebuah kebohongan. Bagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, kebersamaan mereka itu bagaikan sesuatu yang hanya sebuah kebohongan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berpesan di dalam hadisnya agar kita sebagai sesama muslim agar senantiasa selalu saling berusaha menjaga hubungan baik kita, menjaga rasa kasih sayang kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah engkau dikatakan beriman hingga engkau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya juga belum mampu, tapi saya berusaha untuk mengingatkan diri saya, mudah-mudahan saya selalu sadar bisa berusaha belajar untuk mencintai saudara. Ya dari yang dekat dulu lah, dari keluarga, dari saudara, adik, kakak, semuanya. Kalau situ bisa ya, insya Allah
kita dengan teman, dengan sahabat akan bisa. Tapi kalau dengan saudara sendiri nggak bisa, gimana dengan orang lain? Kalau orang bisa, saudara bisa, itu ada nggak beres. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mari terus kita belajar thalabul ilmi, faridatul kulli muslimin wal muslimat. Jangan kita pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita pahami saat ini, apa yang kita kuasai saat ini, karena ilmu tidak ada batasnya, tidak ada penutupnya. Sebagaimana yang dikatakan Allah, "Qulaukan al-bahru midad dari kalimat Rabbi, ladah fil kabadu qablan kepada kalimat Rabbi walau jina bimislihi madada." Kalau lautan dijadikan tinta ditambah dengan 7 laut lagi, enggak cukup menulis kalimat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul amin antum bi khairin, jazakumullah ila liqa ma salama. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.